Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti sapu gaya. Itulah anak saya. Oh, cantik. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari boleh berehat senang hati. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi pada satu hari, Sito! Marvelous! Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Serigala? Mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Biri-biri ada, serigala tak ada. Tak ada. Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa isap dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali. Dapat kan? Tolong! Jangan! Ada serigala di sini. Tolong saya, tolong! Serigala? Mana? Mari kita tolong! Kamu tipu lagi? Saya main-main saja! Wahai pengembala! Kalau kamu panggil, kami tak percaya lagi! Betul! Tipu! Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak mahu lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba. Akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Ada serigala di sini. Tolong! Habis biri. Serigala, kami tak percaya lagi. Dia selalu mainkan kami. Biarkanlah dia. Kita sambung kerja kita. Gemuknya biri-biri ini.
dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang, tinggal saya seorang saja. Saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Selamat